Assalamualaikum, subscribe Dapur RS, Air Tangan Rahsia Kasih Sayang. Okey, kali ini menu kita adalah gulai ikan masin atau ikan kering nenas by Dapur RS. Menu memikat rasa, memang sedap, makan dengan budu, wow, memang menariklah. Okey, bahan-bahannya mestilah ada ikan kering, nenas cukupnya, bawang putih, bawang merah, bawang Holland, kunyit hidup, lengkuas asam, gelugur, cili padi, garam gula Ajinomoto secukup rasa dan jangan lupa santan kara pilihan saya. Okey, jom kita mulakan bahan-bahan untuk blend, iaitu bawang putih, bawang merah, kunyit, bawang Holland dan juga lada. Lada tu terserahlah kepada selera masing-masing. Kalau nak pedas lagi, tambahlah lada. Okey, dah siap blend. Jom kita sediakan bahan-bahan lain lah. Okey, kita potong nenas ikut kepada cita rasa lah. Nak besar, nak kecil atau nak macam-macam rupa bentuk tu terserah kepada kreativiti masing-masing. Okey, saya potong cara macam ni. Okey, nenas ni janganlah yang masak sangat eh. Macam sedang-sedang lah. Okey, sedikit lada besar untuk orang kata hiasan dok juga nak nampak lebih menarik lah kita punya masakan. Okey, dah sedia, tuang ke dalam kuali kita. Kita nak mula masak. Okey, saya memang suka guna santan kara. Okey, santan kara ni kita guna 500 ml sahaja. Okey, bahan blend campur dengan santan kara dan tambahlah lebih kurang 500 ml air. Ha, lebih kurang lah. Tambah untuk mendapatkan kepekatan yang kita hendak. Okey, untuk masak apa-apa sahaja menu yang menggunakan santan memang agak manja sikit lah. Sebab kena jaga, kena kacau sokmo supaya tidak tokok atau kedodok. Okey, tambahkan asam gelugur dan juga lengkuas. Sebenarnya saya scroll cari lengkuas saya duduk kat mana. Sebenarnya saya masukkan, rupanya tak terrekod. Really sorry, maaf sangat-sangat. Okey, masukkan lengkuas lah. Okey, dah siap masuk lengkuas. Dah agak sedikit mendidih. Kita masukkan ikan masin atau ikan kering. Mana-mana saja terpulang lah nak guna ikan apa, ikan talang ke apa, ikan talang ke, ikan glama ke. Saya pakai ni ikan kong ni, ikan jaket. Waktu je saya dan jumpa. Okey, sebab saya nak masuk ni, saya nak buat kiriman lah kepada orang-orang tersayang. Okey, dah masukkan. Kita masuk awal-awal lah sebab ikan kering ni dah tahu dah yang masin kan. Jadi kita kena letak awal supaya dia membengkak, sedap untuk makan lah. Dan seterusnya masukkan nenas dan juga irisan lada. Okey, masukkan nenas dan juga ikan kering ni awal-awal supaya rasa dia keluar dan dapat awak kata jeligo, dapat maknanya rasa tu bersatu. Okey, barulah kita kena tek rasa sikit lah untuk menentukan garam, gula, Ajinomoto yang kita nak masukkan secukup rasa. Okey, dah cukup rasa, maknanya ikut selera tuan puan lah. Sebab kita percaya air tangan adalah rahsia kasih sayang untuk ikat perut keluarga anda. Okey, dah masak. Orang kata gelegok dah. Okey, kita lock dulu supaya supaya bawang tu masak dengan sempurna lah. Okey, dah siap, pekat, cantik. Memang orang kata tak sabarlah saya nak makan nasi dengan budu. Allah Allah, ni kat pula musim durian. Allah, bubuh budu, bubuh durian, bubuh sikit asal lima, puah-puah sedapnya. Okey, jom kita masukkan dalam pinggan sebab saya dah siap sedia nak hidang kepada suami saya. Sedapnya dengan rasa lemak dia, masin dia, masam nenasnya, memang sedap lah. Okey, selamat mencuba air tangan rahsia kasih sayang.